Assalamualaikum teman-teman semuanya, gimana pada sehat nih? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat, Amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pungjana. Nah hari ini aku mau nyuci motor di sini panas tuh, panas banget. Sekarang kita mau cuci dulu motor, oke? Nah sekarang aku mulai nyikat mesinnya pakai sikat gigi Ini khusus buat cuci motor ya sikatnya Bukan buat gigi terus disikat di motor kan Dan aku ini pakai air dan juga sampo Biasanya ada sabun khusus motor ternyata sudah habis Jadi aku pakai sampo aku aja Nah di dalamnya juga ini harus disikat Kalau pakai buat apa itu nyuci yang di atasnya nggak masuk kalau nggak kita sikat itu kotor banget di dalamnya, jadi harus diusahain. Ini juga, nah mesin yang sininya juga. Aku nggak paham-paham ya nama-nama mesin-mesin motor itu. Nah terus di sini itu bekas kaki, jadi kalau nggak disikat ini dalam-dalamnya itu kayak titik-titik kayak gitu tuh itu kotor namanya kan musim penghujan ya di sini tuh musim hujan jadi walaupun kita ke pasar itu kadang, -kadang sendal habis jalan itu kita nincak ini anak aku itu kotor ini terus aku sikat jadi aku bagian yang susah-susah aja dulu kalau cuci motor nanti bagian yang enak nyabu nyabun aja ngebersihnya itu nanti aja nah aku pindah belas ini yang di dalamnya juga tuh di sini tuh mesin yang sini tuh agak susah Nah aku langsung sekarang mulai kepala motornya aja dulu, ini aku mulai aku sabun, ini buat nyabuninnya ada khusus juga ya. Nah yang item ini, ini khusus lembut, jadi nggak rusak di apa itu di motornya nggak dudus gitu, jadi ini langsung kita sabunin aja, soalnya bawahnya sudah selesai tadi aku sikat yang susah-susahnya dulu yang ya bagian dalamnya itu deket deket mesinnya itu kan itu susah kalau nggak kita bersihin di dalamnya itu kotor gitu terus aku bagian depannya juga ini ini tuh agak dudus ya sedikit yang belah kanan semenjak anak aku itu eh, habis jatuh itu nggak terlalu parah sih cuman agak Gimana gitu lecet-lecet, sekarang aku siram lagi pakai air. Ini bagian atasnya, ini sudah aku sabun semua. ya kalau bukan aku yang ngerjain siapa ya nunggu anak aku kan kasihan kalau pulang dia ngantuk kadang-kadang pulang dari asrama itu langsung tidur gitu ya udahlah daripada aku nggak punya kerjaan lebih baik aku cuci motor toh aku udah biasa ya dulu di rumah majikan aku cuci mobil kan sampai dua gitu mungkin yang lihat vlog-vlog aku yang dulu itu pada lihat kalau setiap hari Sabtu kalau nggak hari Minggu aku cuci mobil itu dua punya majikan laki sama majikan perempuan sekarang di rumah sendiri cuci motor motor sendiri hasil kerja menjadi seorang TKW Alhamdulillah walaupun cuman kebeli motor beat Alhamdulillah banget nah sekarang kita siram-siram aja nah sebelah sininya kan tadi cuman aku sikat-sikat aja ya alepot ya kalau nggak salah namanya sekarang tinggal kita sabun, sudah disabun, kita siram pakai air. Nah, terus ini bannya juga. Nah, terus ini bannya masih aku sabun. Nah, setelah disabun, lalu aku siram lagi. Ini aku pakai selang, ini airnya bersih, cuman mungkin agak gelap, jadi agak keruh gitu terus di bawah spakbornya ini tuh yang paling kotor itu ya ada yang kayak kotak-kotak itu itu kalau nggak dicolokin satu-satu itu kadang-kadang debu apa apalagi kan kemarin aku habis ke pantai jadi kesik kesi kata Sundanya itu di dalamnya itu banyak banget kalau nggak kita congkel satu-satu itu takutnya gimana gitu jadi aku itu nggak betah kalau lihat kotor gitu nah walaupun gak dipakai motor ini kadang-kadang cuman aku lap pakai lap basah aja gitu dua hari sekali jadi kita jangan gengsi-gengsi ya nunjukin pekerjaan kita sem ya pekerjaan kita di rumah pekerjaan di luar negeri apa-apa kita berbagi gitu sama teman-teman nah terus aku mesin sebelah sini lagi aku sabun soalnya kan tadi sebelahnya jadi sebelah sini lagi akunya sabun sama bannya juga. di bawahnya juga aku sabun ini soalnya kotor juga tuh ya jadi itu bersihnya itu total banget ntar nggak setengah-setengah kita nyucinya tuh langsung disembor sembur aja ini ada selang tapi selangnya itu keluar airnya itu kecil jadi aku tandaian pakai apa itu baskom ini belum kayaknya belum bersih jadi aku sabun lagi nah, yang di yang di sini itu agak susah ya nyelempet nyelempet banyak juga padahal kalau kata kita ya mau dipakai ini ntar kotor lagi tapi kan kalau kita ngelihat bersih itu kekitanya juga enak kan biasanya aku duduk di sebelah situ ya lagi ngopi ataupun makan jadi kan kalau kita mandang motor kotor itu kayaknya gimana gitu kalau dia bersih kan kita juga enak gitu mandangnya sambil duduk ngeliatin motor gitu nah sekarang tinggal kita siram-siram ini udah semua total udah disabun, tinggal kita siram ini sepionnya, nah di depannya juga joknya, nah ini, terus kita siram, teman-teman air nggak beli ya, sebus jebus aja. Sekarang aku lap ini setelah selesai di ini, langsung lap ini lapnya juga ada khusus, jadi ini tuh lembut banget, nggak dudus ke motornya, apa ya namanya, aku lupa. Kemarin itu banyak yang komen waktu aku waktu anak aku cuci motor terus suruh beli yang kayak gini. Terus anak aku beli tapi sayang warnanya itu kuning bukan pink, katanya lagi kosong kemarin terus aku kemarin ke pasar itu ada kata anak aku gunain aja dulu mamah yang itu gampang nanti kalau itu udah rusak beli lagi. Gitu. Nah. Jadi kita elap. Supaya kering, setelah kering nanti tinggal diangetin motornya, jadi kitasnya santai. Nah ini bagian bawahnya ya Di atasnya udah selesai semua Aku lap ini udah kering Cuman mesin-mesinnya nggak aku lap Nah ini udah semua Tuh Jadi mungkin celong si hitamnya Alhamdulillah ini surat-suratnya udah komplit Kemarin tinggal bikin sim buat anak aku nanti Kalau kita ada rejeki Nah ini udah selesai airnya itu udah banyak ntar buat nyuci apa itu e, semennya aja ini nanti ini udah selesai semua Alhamdulillah tuh ban-bannya nggak usah dielap kalau kita punya ini dielap aja ayo tinggal joknya ini nah sekarang tinggal aku angetin Sudah selesai, langsung aku angetin. udah ya, sudah selesai cuci motor dulu di Dubai aku cuci mobil majikan sekarang hasil cuci mobil cuci motor sini tadi aku angetin dulu soalnya belum aku angetin tadi pagi sudah selesai sekarang aku mau mandi dan ya, setelah mandi salin lagi nggak sholat udah salin lanjut makan ini udah jam 12 aku belum makan dari pagi cuman teh aja tadi untuk kita sambung videonya aku lagi makan aku nggak masak sih cuman ada kemarin bikin e, sambal tempe masih ada jadi itu aja mungkinnya aku lagi males masak oke teman-teman kita -teman. dulu ya video aku kali ini salam kompak selalu salam sukses selalu aku suka kalian semua jangan lupa like komen dan juga di subscribe makasih buat kalian sudah nonton video video aku sudah terima kasih banyak bye bye